Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam hormat dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan perubahan baru yang akan menempatkan kamu di posisi teratas. Okay guys, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Okey teman-teman, bagi memulai bacaan hari ini, kita cuba lihatkan energi kamu ya. Seperti apa energi kamu saat ini? Seperti apa energi kamu saat ini? Seperti apa energi dan emosi kamu detik ini? Okey teman-teman, di sini ada Eight of Swords. Two of Sword. The Ace of Wands. Page of Cups. Wow, Nine of Sword. Teman-teman, energinya ya, seperti terlihat begitu berat banget guys. Pembukaan kartu ini teman-teman ya, sudah memperlihatkan energi Eight of Sword. Dan ditutupin dengan The Nine of Swords. Teman-teman, berat sekali ya pikiran kamu detik ini ya. Dengan berlandaskan kartu di tengah ini, The Ace of Wands, seperti ada sesuatu yang ingin kamu rubah di sini dari segi tindakan. Tetapi kamu seperti tidak menemukan caranya. Kamu seperti terperangkap dalam situasi yang sama dan kamu sebenarnya ingin keluar daripada situasi ini. Kamu ingin lebih bisa fleksibel ya, beradaptasi, tetapi seperti ada sesuatu yang membuatkan kamu seperti terperangkap dalam energi ini. Pada waktu yang sama teman-teman, kamu juga agak bingung ya, Two of Swords. Kamu juga agak bingung bagaimana untuk merealisasikan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Nah, ada banyak hal yang sudah kamu cuba di sini. Ada banyak hal yang kamu tawarkan, ada banyak hal yang kamu lakukan, mungkin ya dimulai secara kecil-kecilan. Tetapi ini tidak mendatangkan hasil yang kamu inginkan. Di sini ada energi kekecewaan, overthinking. Apakah kamu di sini tidak melakukan yang terbaik? Menurut saya teman-teman, kamu telah melakukan yang terbaik. Malahan di sini ya, kamu cuba afirmasikan hal-hal yang positif. Tetapi kerana ini merupakan perubahan baru yang kamu lakukan dalam hidup kamu, ini energi yang sangat membingungkan. Kamu tahu kenapa teman-teman? Nah, kesabaran itu amat diperlukan di sini ya. Kamu perlu bersabar untuk melihatkan kepada sebuah penghasilan. Tetapi semakin ke sini, mungkin penghasilannya agak slow ya, membuatkan kamu kepikiran terus. Apapun yang cuba kamu lakukan, apapun yang cuba kamu tawarkan, nah itu ya, berjalan tidak sesuai dengan harapan di hati kamu. Hasil yang kamu dapatkan tidak seperti yang kamu inginkan. Nah ini baik dari segi pekerjaan, penghasilan, keuangan, keluarga, ataupun hubungan pribadimu. Kamu orangnya baik teman-teman ya, kamu sentiasa memberikan perhatian, membantu orang sekitar kamu. Tetapi teman-teman ya, apapun yang kamu lakukan di sini, walaupun kamu cuba beradaptasi, walaupun kamu banyak tidak meluangkan waktu dengan diri sendiri ya, untuk benar-benar memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Banyak hal yang kamu ketepikan di sini. Kamu lakukan segala sesuatu untuk orang sekitar kamu. Ini mungkin ya, orang tua kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, adik-beradik kamu. Tetapi hujung-hujungnya, walaupun kamu sudah cukup berusaha, ini tidak mendatangkan hasil yang kamu inginkan. Maka di sini teman-teman ada overthinking. Apakah kamu telah melakukan sesuatu yang benar ataupun kamu telah melakukan sesuatu yang tidak tepat? Di sini teman-teman, baik ini energi pekerjaan, keuangan ataupun hubungan pribadi, yang pasti kartu pembukaan dan penutupnya. Ini melambangkan atau mengindikasikan kamu yang sedang sangat kepikiran detik ini. Kamu sedih sebenarnya. Nah, tidak ada orang yang tahu kerana apa yang kamu perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kamu, yang kamu ini orang yang akan melakukan sebuah tindakan yang nyata. Maka kamu seperti menutupi ya, segala kekesalan, segala kesedihan di dalam hati kamu tanpa perlu orang lain tahu. Nah, begitu ya. Energi yang cukup berat dari segi pemikiran. Nah, ketika energi pemikiran itu berat, itu bakalan menghambat
pergerakan ataupun tindakan kamu. Nah, ketika energi pemikiran itu berat, teman-teman sudah tentu ya, kamu akan memasukkan pikiran-pikiran yang negatif. Maka ini secara tidak langsung atau automatically akan menghambat setiap pergerakan yang ingin kamu lakukan. Maka ketika kamu melakukan pergerakan atau sebuah tindakan, baik dalam pekerjaan ataupun keuangan ya, apa saja, seperti kamu tidak benar-benar all the way out. Kamu tidak benar-benar memberikan sepenuhnya. Nah, pikiran seperti ini yang menjadi hambatannya. Jikalau ada kegagalan, energi penyesalan, ini adalah kerana kamu terperangkap dengan pikiranmu sendiri. Padahal teman-teman ya, orang yang pernah kamu sakiti, orang yang pernah bertengkar dengan kamu, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mereka sudah pun move on. Tetapi perbedaannya, kamu masih terperangkap dalam situasi yang sama. Ketika mereka mungkin tidak ingat lagi teman-teman ya, no memory of or no collection of what happened, kamu masih lagi berpegang kepada memori tersebut. Nah, jikalau kamu berterusan berpegang kepada memori lama yang cukup menyakitkan kamu, berpegang kepada kegagalan masa lalu, ini tidak akan membantu. Maka apapun yang kamu lakukan akan menghambat tindakan kamu secara positif. Teman-teman, saya ringkaskan. Energi dari segi pikiran kamu bukan sekadar kebingungan, kamu banyak diamnya dan banyak overthinking khususnya di waktu malam. Ingin banget ya keluar daripada situasi ini, tetapi kamu tidak tahu caranya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini. Wow, teman-teman ya, beberapa di antara kamu jikalau ini berurusan dengan pekerjaan ya ataupun bisnes, kamu sedang mempertimbangkan ya apakah baik untuk sharing ya bisnes ini dengan rakan bisnes kamu, berkongsi bisnes dengan rakan bisnes kamu, apakah bekerjasama dengan orang lain itu adalah pilihan yang tepat, kerana ada sesuatu yang membuatkan kamu merasakan masih perlu direnungkan ya. Jikalau kamu mungkin teman-teman ya sedang sharing sesuatu dengan seorang rakan bisnes atau ingin mendapatkan bantuan orang lain, ini yang sedang kamu pikirkan. Jikalau ini berkaitan dengan percintaan teman-teman, wow, kamu masih lagi mencintai, menyayangi seseorang ini. Tetapi menurut kamu, teman-temannya banyak yang telah kamu lakukan, banyak yang sudah kamu tawarkan, kamu juga mengharapkan sesuatu dari dia, tetapi seperti saya jelaskan tadi, ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan di hatimu. Tetapi kamu dengan dia ya, seperti sehati sejiwa, mungkin juga ada energi twin flames ataupun soulmate di sini, dan kamu masih memikirkan orang ini. Seperti saya katakan tadi, jikalau ini berkaitan dengan pekerjaan, kamu sedang menimbang-nimbang. Apakah ya untuk entering into together with your business partner, bekerjasama dengan orang lain, itu sesuatu yang baik ataupun tidak. Nah, jikalau kamu memang sudah menjalankan bisnes dengan seseorang ya, rakan bisnes kamu, ada masalah detik ini dan kamu sedang mencuba mencari cara bagaimana untuk keluar daripada situasi ini. Kamu ingin keluar, tapi kamu tidak berani untuk bertindak. Nah, kamu sesuaikan. Itu energi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Yang pasti, teman-teman ya, jikalau ini berkaitan dengan percintaan, kamu masih memikirkan si dia. Okey, teman-teman. Kita mulakan dengan sesuatu yang membahagiakan ya. Energi kebahagiaan apa yang akan kamu dapatkan sebentar lagi dari seseorang yang kamu sayangi detik ini. Energi kebahagiaan apa yang akan kamu dapatkan dari dia, seseorang yang kamu sayangi sebentar lagi. Jikalau kamu sedang memfokuskan ke arah kekuatan yang bakalan kamu dapatkan, semangat yang bakalan kamu dapatkan daripada orang yang kamu sayangi. Kira-kira apa ya teman-teman, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan dari dia sebentar lagi. Wow teman-teman, di sini ada judgment. Wow, saya melihat ya energi pertama yang saya rasakan ya, seperti ada kebangkitan kembali. Ini seperti hubungan yang sudah lama mati, hubungan yang sudah lama disampingkan, hubungan yang sudah lama seperti, I don't know guys, mungkin kalian tidak berkomunikasi, tidak menghubungi satu sama lain ya, ada sesuatu yang didiamkan, akan ada kebangkitan dari si dia. Nah, di sini ada gambar timbang teman-teman. Ini seperti seseorang yang sudah mempertimbangkan dengan ataupun merenungkannya dengan sedalam yang mungkin dan merasakan
dia mencapai sebuah keputusan di mana keputusan itu adalah untuk memberikan kamu sebuah kejelasan. Nah, teman-teman, dengan kemunculan judgment, kalian berdua di sini ya, mungkin ada ikatan karma, ikatan seperti koneksi kehidupan lepas, orang yang sudah kamu kenali, ini mungkin orang masa lalu kamu. Sama ada kamu masih terikat dengan dia, atau orang ini juga, teman-teman, ya, agak terikat dengan masa lalunya, begitu ya. Tetapi yang pasti kemunculan judgment, ini orang yang sudah kamu kenali. Nah, dia di sini mungkin berzodiak Scorpio, mungkin juga berzodiak Libra. Teman-teman, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi daripada orang yang kamu sayangi merupakan sebuah pembaharuan. Ada keputusan yang sudah dia ambil untuk memberikan kamu sebuah kejelasan. Pada waktu yang sama, dia ingin datang kepada kamu mendapatkan kesempatan kedua. Nah, orang ini, teman-teman, dia mungkin sudah berlaku salah, melakukan kesilapan terbesar dengan melepaskan kamu. Dia cukup mengecewakan kamu di sini. Kerana kartu penutup ini ya merupakan kekecewaan, maka dia kembali untuk bangkit lagi dan memberikan kamu sebuah harapan. Nah, ini keputusan yang sudah dia ambil berlandaskan pertimbangan dan perenungan yang cukup dalam. Teman-teman, orang ini ingin mendapatkan kesempatan kedua dari dirimu. Kita cuba lihatkan lagi di sini ya, energi kebahagiaan apa yang ingin kamu berikan. Kerana di sini saya merasakan seperti kamu menawarkan cinta, kamu menawarkan bantuan, kamu menawarkan pertolongan. Kita lihatkan di sini ya, energi kebahagiaan apa yang ingin kamu berikan, atau mungkin kamu sangat harap ya untuk diberikan kepada seseorang. Seseorang yang dekat dengan hati kamu, seseorang yang kamu sayangi. Energi kebahagiaan apa yang ingin kamu berikan pada seseorang yang kamu sayangi. Teman-teman, ini tidak semestinya orang yang kamu cintai ya. Ini mungkin orang tua kamu, ini mungkin adik-beradik kamu yang sangat kamu sayangi, ini mungkin bestie, kawan baik kamu. Yang pasti, dia orang yang cukup penting dalam hati kamu. Ini mungkin juga ya, orang tua kalian. Energi kebahagiaan apa yang sangat ingin kamu berikan pada seseorang yang kamu sayangi. Wow, teman-teman, The Magician. Kamu benar-benar mencari cara untuk mengupayakan atau merealisasikan sebuah keajaiban. Nah, kamu di sini orangnya sangat berbakat, teman-teman. Kamu sangat kreatif. Beberapa di antara kalian di sini yang menonton ya, mungkin memiliki keterampilan dalam komunikasi. Nah, di sini teman-teman, kerana kebijaksanaan kamu, kemampuan kamu, kemampuan yang kamu miliki, talenta-talenta yang tertentu, kamu bisa mewujudkan itu. Di sini teman-teman, kamu akan mencari cara ya, menggunakan apa sahaja bakat yang ada untuk merealisasikan sesuatu yang membahagiakan untuk orang yang kamu sayangi. Ini termasuklah ya, orang tua, kawan baik kamu, ahli keluarga kamu, adik-beradik, ataupun orang yang kamu cintai. Di sini kamu mempunyai bakat, teman-teman, keterampilan berkomunikasi yang baik. Maka di sini, teman-teman, orang lain akan mendengarkan kamu. Kerana kamu orang yang pintar dan bijaksana di sini. Apatah lagi ya, kamu orangnya sangat kreatif dan kamu mampu mewujudkan apa saja yang kamu inginkan berlandaskan bakat-bakat yang kamu miliki. Maka teman-teman, jikalau kamu sangat kreatif di sini, kamu tidak perlu overthinking, teman-teman. Nah, begini contohnya ya, katakanlah dalam 10 bidang, teman-teman. Kamu mungkin berbakat dalam 10 bidang atau 5 bidang. Kamu fokuskan kepada satu sahaja. Selagi kamu mampu menjadi yang terbaik satu daripada 10 bidang itu, itu sudah memadai. Nah, tidak perlu ya pandai dalam semua hal, hanya pandai dalam satu hal, fokuskan kepada itu, kamu akan bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Nah, ini termasuklah ya bakat-bakat yang lain. Contohnya, jikalau kamu merasakan kamu memiliki suara yang cukup lunak, kamu berbakat dalam bidang nyanyian, asah bakat itu. Jangan pedulikan kata orang lain, focus on that. Nah, katakanlah kamu mungkin ya berbakat dalam bidang cooking ya, memasak ataupun baking. Fokuskan ke arah itu. Jikalau kamu pandai menjahit, menggunting rambut, mungkin pereka fashion, kamu mungkin seorang penulis, apa sahaja. Ketepikan bakat-bakat yang lain ya, fokus kepada satu hal. As long as you can master it, teman-teman,
realisasikan satu perkara dalam hidup kamu, ini akan sangat membantu merubah situasi ini. Termasuklah membantu orang tua kamu, keluarga kamu dan dirimu sendiri. Jangan terlalu memfokuskan ya. Ini seperti energi yang do not allow your energy to be scattered. Bagaimana untuk terjemahkan ini ya? Jangan biarkan energi kamu itu ya ke merata-rata tempat, teman-teman. Fokuskan pada satu hal, pada satu masa. Nah, begitu ya. Dan kamu akan bisa merealisasikan apapun yang kamu inginkan. Kerana kamu di sini memiliki keupayaan. Kamu memang ada bakat itu. Teman-teman, ketika kemunculan The Magician ya, ini juga melambangkan rezeki kamu itu tetap ada. Rezeki kamu itu tidak akan kemana. You don't have to worry. Rezeki kamu itu, jika itu memang hak kamu, memang akan kamu dapatkan. Dan di sini memang akan ada kesibukan ya, diri sendiri atau mungkin detik ini kamu memang sudah cukup busy. Maka banyak ya hal-hal yang membawa stres kepada pikiran kamu. Kamu jangan risau, teman-teman. Jikalau kartu ini muncul, kamu memang memiliki rezeki kamu sendiri. Nah, rezeki itu memang sudah ada, maka itu yang akan kamu dapatkan. Kamu mampu ya mewujudkan sebuah keajaiban dalam hidup kamu. Okay, teman-teman, di sini ada Seven of Pentacles. Wow, saya menangkap ada satu penantian yang sudah cukup lama. Nah, ini teman-teman, bagi kalian yang menonton di sini ya, saya menangkap gambaran ada sesuatu yang sudah kamu tanam, mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini mungkin sangat lama ya guys, mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun, tetapi masih dalam posisi menunggu. Menunggu sehingga kamu benar-benar bisa menuaikan hasilnya. Ini ada kaitan dengan keuangan, business deal, sesuatu yang sudah ditandatangani tetapi belum selesai, kontrak pekerjaan, sesuatu yang akan, kamu tahu teman-teman, kamu lihatkan kepada gambar ini ya. Gambar ini cukup dengan buah-buahnya. Maka ketika ia masak ataupun siap ya, pada waktu yang tepat, satu pohon ini teman-teman akan dipenuhi dengan buah-buahnya. Ketika divine timing itu tiba, untuk kamu menuai hasil, saya boleh pastikan walaupun penantian itu cukup lama, ini akan sangat berbaloi kerana divine timing itu timing yang paling tepat guys. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah rahmat keberkahan, pohon ini akan tumbuh dengan buah yang penuh. Maka teman-teman, walaupun penantian ini cukup lama ya, maybe you have been waiting for your whole life for something to happen ya. Kamu menanti seperti seumur hidup untuk menantikan sesuatu yang seperti ini. Nah, teman-teman, moment like this, ya, moment yang seperti ini akan sangat memuaskan kamu sebentar lagi, walaupun penantiannya sudah cukup lama. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Perubahan baru apa yang akan membantu memindahkan kamu dari kondisi kehidupan kamu yang lama, yang tidak efektif itu ya, ke posisi yang teratas. Kita lihatkan perubahan-perubahan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Nah, teman-teman, saya tidak nafikan ya, beberapa di antara kamu yang menonton di sini, seperti saya katakan tadi ya, sudah bertahun-tahun menantikan momen yang seperti ini. Kita cuba lihatkan ya, perubahan apa yang akan membantu memindahkan kamu dari kondisi kehidupan kamu yang lama, sesuatu yang tidak efektif, ke posisi teratas. Teman-teman, let go. Nah, teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, ini sudah satu permulaan yang baru. Kamu tahu kenapa ada energi yang begitu berat di sini? Kamu lihat ya, pembukaannya Eight of Swords. Kamu terpenjara dengan pikiran-pikiran yang negatif sehingga sewaktu kamu tidur malam, ini juga turut menghantui kamu. Demi mendapatkan perubahan yang positif yang akan memposisikan kamu ke tempat yang paling teratas, kamu perlu melepaskan segala penyesalan. Kamu perlu melepaskan segala kebencian. Jikalau ada rasa cemburu, let it go. Teman-teman, kamu akan menuaikan hasil sebentar lagi. Selagi kamu berpegang kepada pikiran-pikiran yang lama, kegagalan-kegagalan kamu yang selama mungkin ya, 30 tahun itu contohnya ya. Contohnya begini teman-teman, jikalau kita sudah begitu lama gagal, sudah pasti ya, agak sukar untuk kita percayai sesuatu yang baru akan terjadi. Tetapi teman-teman, menurut semesta, kamu perlu merubah mindset itu. Tidak semestinya jikalau kamu gagal 30 tahun, kamu akan gagal ke depannya. Ini merupakan proses
penantian. Menurut saya, proses penyiapan di mana semesta sedang menyiapkan kamu atau mempersiapkan kamu ke arah yang lebih pasti. Nah, ini merupakan proses yang cukup menyakitkan ya, sebelum keberkahan ini diberi dengan sepenuhnya kepada kamu. Maka ada penantian yang cukup lama. Ini mungkin ya, beberapa di antara kalian yang ingin jadi businessman yang berjaya, businesswoman yang berhasil ya, membuka perniagaan baru, merealisasikan sebuah hobi kepada sebuah bisnes yang sangat menguntungkan. Nah, perlu ada modalnya. Maka teman-teman, beberapa di antara kamu di sini masih lagi berpikiran ya, seolah-olah apa yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan. Jikalau kamu bermati-matian berpikiran seperti ini dan tidak bersedia ya untuk let go, kamu sukar mendapatkan hal yang baru. Teman-teman, menurut semesta, kamu perlu melepaskan hal-hal yang negatif, kebencian-kebencian, dendam-dendam lama kamu, penyesalan kamu, rasa susah hati kamu, kebencian kamu. Semua itu perlu dinetralkan. Jikalau kamu tidak dapat facing your own fears, bersemuka dengan penyesalan kamu, kamu tidak dapat bersemuka dengan kelemahan kamu, saya boleh pastikan mindset ini jikalau selagi tidak berubah, tidak akan membantu kamu ketika kamu ingin melakukan sebuah tindakan yang baru. Let it go. Teman-teman, memang tidak ada yang dapat kamu lakukan. Kebencian ini hanya akan memakan kamu, penyesalan ini hanya akan mengecewakan kamu, rasa cemburu ini tidak akan membantu kamu. Now, let it go. Lepaskan semua energi negatif itu agar energi yang positif bisa masuk ke dalam hidup kamu. Jikalau ada kegagalan yang bertubi-tubi, yang sering terjadi, it's okay, jadikan itu pengajaran. Jadikan itu pembelajaran. Nah, sudah tentu ya, Tuhan tahu kamu ini kuat. Jikalau tidak, Tuhan tidak akan memberikan kamu sesuatu yang melebihi batasan kamu. Admit your true feelings to yourself. Nah, ini lebih ke arah apa, teman-teman? Sesuatu yang sudah pun kamu tahu, tetapi memilih untuk bersikap denial. Kamu sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi dalam perhubungan percintaan kamu. Ada kesedaran, kamu sudah tahu bagaimana kondisi keuangan kamu. Kamu sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Maka teman-teman, untuk memulakan sesuatu yang baru, untuk memposisikan kamu di posisi yang paling atas, kamu perlu benar-benar embrace, menerima segala sesuatu yang sudah kamu ketahui. Jangan bersikap denial, cuba menepikannya, mengenyampingkan sesuatu yang sudah pun kamu tahu. Teman-teman, di sini ya, menurut semesta, semesta banyak menghantar kamu kode-kode, signal-signal, apa yang perlu kamu lakukan. Tetapi, you never heed those advice. Kamu tidak mendengarkannya. Semesta banyak membantu dengan menghantar ya, orang, menghantar signal, menghantar petunjuk kepada kamu. Tetapi kamu memilih untuk tidak melihatnya. Nah, kamu pandang saja. Tapi kamu tidak benar-benar meneliti apa yang kamu lihat. Apa yang kamu dengar. Teman-teman, di sini, ini dua kamu perlu benar-benar terima. Menerima seadanya. Menerima kelemahan kamu. Menerima apa yang... Guys, like this, don't be so hard on yourself. Tidak ada kesempurnaan dalam dunia ini. Kamu sudah terlalu mencuba di sini. Dan kamu sering mengejar sebuah kesempurnaan. Nah, ketika kamu terlalu pushing yourself untuk mengejar sebuah kesempurnaan, oh tidaklah kak, saya perlu jadi seperti dia. Oh tidaklah kak, saya perlu jadi seperti orang ini. Nah, ini teman-teman, do not push yourself too hard. Kadangkala teman-teman ya, ketidaksempurnaan itu merupakan sebuah kesempurnaan. Di sini kamu sudah sedar apa yang perlu kamu lakukan. Maka kamu perlu mengakui apa yang semesta cuba tunjukkan kepada kamu. Bimbingan daripada malaikat pelindung leluhur kamu itu sudah diberikan. Tetapi you never heed those advice. Kamu seperti mengenyampingkan apa yang kamu dengar dari orang sekitar kamu. Kamu mengenyampingkan apa yang dapat kamu lihat dengan mata kasar kamu. Padahal semesta sudah memberikan kamu petunjuk apa yang perlu kamu lakukan. Gunakan bakat itu. Jangan dengarkan omongan orang lain. Jikalau kamu dengar pandangan ya, 10 orang, kamu tidak akan ke mana-mana. It is time now to look into yourself. Kamu perlu melihat ke dalam diri kamu. Embrace your strength. Lihatkan kekuatan kamu. Nah, di sini teman-teman, ini menurut kartu ini kamu memang bisa melakukannya.
memang ada rezeki yang menanti kamu di sini. Nah, rezeki itu tetap ada, guys. Kamu memang ada rezeki yang tersendiri. Kamu hanya perlu merealisasikannya. Kamu akan ditempatkan di posisi teratas dengan dimulakan dengan kamu yang mulai melepaskan energi-energi yang negatif. Cuba afirmasikan perkataan-perkataan yang positif dalam diri kamu. Jangan bersikap denial. Kamu tahu apa yang kamu rasakan di sini ya, ketimbang orang lain. Admit your true feelings to yourself. Terima apa yang kamu rasakan di hati. Itu adalah petunjuknya. Jika ada petunjuk yang merasakan, oh kamu perlu mengasah ya bakat memasak, baking, menyanyi, lakukan itu. Itu adalah panggilan untuk kamu. Kerana jika kamu melakukan perubahan, perubahan ini akan menempatkan kamu di posisi yang paling atas. Ask for what you want. Teman-teman, nah jika kamu tidak meminta, kamu tidak akan mendapatkannya. Teman-teman, semua daripada kita di sini ya sering mengatakan, oh tidaklah kak, saya berdoa setiap hari. Persoalannya, ketika kamu berdoa, teman-teman ya, nah ada yang berdoa ya, 5 kali sehari, teman-teman. Setiap kali kamu berdoa, ini bukan about quantity ya, berapa kerap kamu berdoa, tetapi lebih ke arah quality. Setiap kali kamu berdoa, yang pertama, apa kamu pernah meminta daripada yang di atas? Jikalau kamu meminta, itu akan diberikan. Yang kedua, ketika kamu meminta dan berdoa, apakah kamu percaya atau sekadar menjalankan tugas kamu untuk berdoa? Nah, ini yang sering kita lakukan. Kesilapan yang sering kita lakukan. Oh, berdoa itu berkali-kali ya. Mungkin lebih daripada 5 kali sehari. Apa gunanya? Jikalau setiap kali kamu berdoa, mungkin juga ya, kerana kamu kurang percaya, maka kamu tidak meminta. Jikalau kamu tidak meminta, apa yang akan diberikan? Maka be persistent. Setiap kali kamu berdoa, apapun agama kamu, setiap kali kamu berdoa, keep on asking and you will receive. Teman-teman, jangan berputus asa. Jikalau kamu meminta hari ini, minta lagi, minta lagi. Jikalau kamu sudah meminta dalam 30 tahun, minta lagi sehingga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan itu akan mewujudkan sebuah keajaiban. Nah, yang lebih menyedihkan, setiap kali berdoa, apa-apalah ya kak, saya penatlah hari ini kak, saya berdoa kerana menjalankan tugas. Dan don't go and berdoa. Jikalau kamu berdoa sebatas ya untuk menjalankan tugas kamu yang perlu bersembahyang, don't do it. Why do it? Tuhan tidak mahukan badan kamu ya, Tuhan inginkan hati kamu. Nah, jikalau kamu tahu membedakan, kamu tahu apa yang perlu kamu minta di sini. Teman-teman, ask for what you want. Semesta sudah menghantar kode untuk memastikan atau menempatkan kamu di posisi yang paling atas. Open your mouth and ask. Ketika kamu meminta, mintalah dengan sepenuh hatimu. Walaupun jangka waktu yang diminta itu begitu lama, jangan berputus asa. Hal yang terbaik yang bisa berlaku dalam hidup kita memang akan memakan waktu. Something good take times to order, teman-teman. Kamu perlu meminta. Menurut semesta ya, kamu memang banyak doanya. Tetapi yang pertama, mungkin kamu tidak konsisten dalam meminta. Yang kedua, yang lebih menyedihkan, kamu langsung tidak percaya yang apa yang kamu minta akan kamu dapatkan. Semua orang sembahyang, semua orang berdoa. Berapa orang yang percaya? Itu yang perlu kamu renungkan. Teman-teman, tidak kira lah ya, mungkin dalam 10 tahun kebelakangan ini ya, kamu langsung tidak pernah sujud, tidak pernah berdoa. Tetapi entah kenapa hari ini ya, setelah mendengarkan bacaan ini ya, kamu tergerak. Kamu meminta maaf dengan Tuhan, kamu bersujud dan berdoa untuk julung kalinya dalam 10 tahun ini. Contoh teman-teman ya. Tetapi ketika kamu sujud, kamu mulai meminta dan kamu percaya kamu akan mendapatkannya. Kamu tahu teman-teman, kamu akan kembali lagi ya. Mungkin di bahagian kolom komentar di bacaan ini, kamu akan beritahu saya, kamu sudah bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan. Believe it and you will see it. It's not seeing is believing, ya. No more like that. Selalunya kita hanya akan mempercayai sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi ketika ingin merealisasikan sebuah keajaiban, kamu perlu percaya untuk merealisasikannya.
Saya harap saya jelas ya. Jikalau kamu sekadar ingin merealisasikan sesuatu yang mudah, maka it's fine, ya. Seeing is believing. Apa yang kamu lihat itu yang kamu percaya. Tetapi jikalau kamu ingin merealisasikan sebuah keajaiban, believe it, then you will see it. Nah, teman-teman, namanya juga keajaiban ya. Maka it will take more than just seeing is believing. Perlu upaya yang luar biasa ketika kamu berdoa, guys. Kamu perlu percaya apa yang kamu minta. Ini momen yang tepat untuk kamu meminta dalam doa kamu agar Tuhan mengabuli segala permintaanmu. Tidak perlu susah hati sendiri. Memang tidak akan ada keluarga yang membantu, orang lain yang memahami apa keinginan kamu. Hanya yang di atas. Ungkapkannya. Ungkapkannya secara terang-terangan kerana kamu mempunyai keyakinan yang ini akan diwujudkan. Sebelum ini diberikan kepada kamu, berterima kasih kepada Tuhan. Just say thank you God. You know I believe I'm getting what I'm asking for. Saya sangat percaya yang saya sudah pun menerima apa yang saya minta. And you will start seeing the miracle. Kamu akan mulai melihat keajaibannya. Teman-teman, kartu kamu di sini hebat banget dong. Walaupun kedua-duanya ya, Major Arcana. Orang yang kamu sayangi mengambil keputusan untuk mendapatkan kesempatan kedua membangkitkan hubungan ini. Kamu di sini juga Major Arcana. Kamu bisa mewujudkan apa pun yang kamu inginkan. Nah, namanya juga ya, The Magician. Teman-teman, perlu renungkan ketiga-tiga kartu ini. Kita cuba lihat lagi di sini ya. Connect with nature. Teman-teman, jangan sentiasa mengunci pintu rumah itu ya. Banyakkan mengambil waktu untuk keluar daripada zona nyaman kamu. Keluar daripada rumah itu. Cuba bersatu dengan alam semesta, mendengarkan apa yang ingin alam semesta beritahu kamu. Nah, kuncinya memang sudah ada di kartu-kartu ini. Alam semesta sudah cukup lama mengetuk pintu hati kamu. Tetapi kamu perlu melakukan sedikit perubahan, iaitu mulai melepaskan energi-energi yang negatif, memaafkan diri sendiri, don't be so hard on yourself. Ketika kamu berdoa, meminta sesuatu dengan adanya keyakinan yang kamu telah mendapatkannya. Teman-teman, jikalau kamu melakukan perubahan ini, saya boleh pastikan dengan sekuat tenaga, kamu akan dapatkan apa pun yang kamu inginkan sebentar lagi. Okey, teman-teman, wow. Ketika kamu ditempatkan di posisi yang teratas ya, bagi kalian yang mungkin sangat suka traveling ya, atau untuk kamu yang menonton yang tidak pernah traveling seumur hidup kamu, ini akan terjadi. Mungkin selama ini kamu sering memimpi ya, memimpikan wow bagaimana rasanya ya, pergi ke negara orang, menaiki pesawat itu. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Yes, why not? Kamu lihat ya, ada cahaya yang terang di sini. Teman-teman, ketika kamu memanifestasikan sebuah keajaiban, maka keajaiban yang akan terjadi. Akan ada banyak traveling di sini untuk kamu ya. Kamu mungkin ya akan traveling ke banyak tempat, keluar pulau, keluar kota, keluar negara. Jikalau kamu memang sudah traveling, kesibukan kamu di sini akan semakin bertambah. Mungkin perniagaan kamu berhasil, pekerjaan kamu memerlukan kamu untuk traveling ke merata tempat. Untuk expansion teman-temannya, mengembangkan lagi pekerjaan kamu. Atau mungkin bakat-bakat yang kamu miliki di sini ya, contohnya memasak, menjahit, menyanyi, itu akan will take you places. Akan mulai membawa kamu ke pelbagai tempat. Ketika kamu mulai traveling nanti guys, kamu akan merasakan wow, ini hadiah yang semesta berikan kepada kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, assertiveness. Teman-teman, kita perlu ada ketegasan. Ketegasan itu perlu kena di tempatnya. Nah, bukan tegas memarahi orang lain ya. Bukan tegas untuk mengata-ngata. Bukan tegas untuk menyakiti hati orang lain. Tegas dengan mewujudkan keinginan di hati kamu. Dalam arti kata lain, ketegasan ini merujuk kepada apa? Consistency. Ketegasan tanpa being consistent. Kamu tegas tetapi tidak konsisten. Nah, ini hangat-hangat tahi ayam ya. Pepatah yang digunakan, saya tidak tahu ya. Ini pepatah yang digunakan di Malaysia teman-temannya. I don't know whether it's the same thing in Indonesia. Nah, hangat-hangat tahi ayam itu apa teman-teman? Ketika ingin memulakan sesuatu itu, wow, kamu panas membara untuk mewujudkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai melepaskannya. Ketegasan tanpa sebuah konsistensi tidak akan membawa kamu ke posisi yang paling atas.
kamu perlu tegas mewujudkan apa yang kamu inginkan without being distracted, tanpa diganggu. Nah, begitu. Jangan dengarkan omongan orang lain yang mungkin cuba menjatuhkan kamu. Ada yang cemburu, nah kata-kata yang tidak indah dilemparkan. Apa yang perlu kamu fokuskan kepada kebaikan? Ini, kartu di tengah ini. The Ace of Wands. Tindakan apa yang perlu kamu lakukan? Pembaikan apa yang perlu kamu wujudkan? Nah, itu yang perlu kamu fokuskan. Hal-hal yang lain, kamu just wrap it around, teman-teman. Bungkuskan saja, campak dalam tong sampah itu. Fokuskan kepada kekuatan kamu. Kerana menurut kartu dari pihak kamu, kamu bisa mewujudkannya. Okey, teman-teman, kita lihat lagi ya. Perubahan baru apa yang akan membantu memindahkan kamu dari kondisi kehidupan yang lama yang tidak efektif ke posisi teratas. Nah, ini teman-teman. Kamu lihat under the deck-nya. Practice, practice, practice. Memperbaiki doa-doamu, memperbaiki latihan-latihan yang kamu lakukan. Ini mungkin ya, memasak, baking, menyanyi, apa saja. Keep on practice. Kamu tahu kelemahan kamu itu di mana. Kamu tahu kekuatan kamu itu di mana. Tidak ada orang yang lebih mengenal kamu kecuali dirimu. Fokuskan ke arah itu. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu sudah berhasil nanti, kejayaan kamu akan membuktikan segala-galanya. Di sini teman-teman perlu ada latihan. Melatih diri untuk tegas. Melatih diri untuk lebih konsisten. Melatih diri untuk benar-benar beradaptasi. Melatih diri untuk jangan terpuruk dalam rumah sepanjang hari. Keluar daripada zona nyaman kamu. Melatih diri kamu untuk percaya ketika kamu berdoa. Melatih diri kamu untuk menerima segala hal yang menyakitkan agar bisa dilepaskan. Ketika kamu tidak dapat menerima kesakitan, then how are you going to let go? Ini teman-teman, practice. Nah, ini mungkin ya menurut kamu ya, hal-hal kecil yang terjadi setiap hari, something so mundane ya, yang membuatkan kamu merasakan monoton, membosankan. Apalah kak ni, ceramahnya tidak habis-habis. Guys, ini penting untuk kamu. Ini penting untuk kamu. Hal-hal kecil inilah yang perlu kamu telitikan. Things that you start taking things for granted ya. Hal-hal yang di mana kamu mulai mengambil mudah akan hal-hal itu. Ini yang perlu kamu telitikan. Kerana kekuatan itu memang ada di tangan kamu. Nah, ini The Magician. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pesulap? Namanya juga magician, guys. No one can fool you. Tidak ada orang yang boleh memperbodohkan kamu, tapi kamu mampu memperbodohkan orang lain. Maka kamu memiliki kemampuan itu. Realisasikannya. Nah, di sini gambar ini ya, ada seseorang yang sedang meniup seperti I don't know what it is. What is this guys? Seruling ataupun alat muzik yang tertentu ya. Teman-teman, mungkin juga ya beberapa di antara kalian di sini ya baru berlatih atau pandai memainkan alat muzik ya, seperti bermain piano, gitar, violin, apa saja. Asah bakat itu. Jikalau kamu merasakan bakat kamu sebagai seorang penulis, lakukan ia. Jangan peduli apa yang orang lain kata. Mungkin kawan-kawan kamu mempunyai 10 bakat. It's okay, let it be. Kamu hanya perlu fokus kepada kekuatan kamu. Kamu pernah mendengar pepatah ini ya, saya juga agak terlupa ya. It is better to be a master of one trade than to be the jackass of many. Daripada pandai dalam 10 hal, lebih baik kamu benar-benar menguasai satu hal daripada yang 10 itu. Nah, itu teman-teman, itu akan cukup membantu menempatkan kamu ke posisi yang paling teratas. Okey, teman-teman. Ini secara keseluruhan energi. Energi yang baik yang akan menempatkan kamu di posisi yang teratas. Nah, jikalau kalian di sini sempat bertanyakan ya, sesuatu yang berkaitan dengan hubungan pribadi. Ini sama ada dengan pasangan sah kamu, pacar kamu, kekasih kamu. Kita cuba lihatkan teman-teman ya. Kepastian apa yang akan kamu dapatkan dari dia sebentar lagi yang bakalan membahagiakan kamu dan menempatkan kamu di posisi yang paling teratas. Wow, teman-teman, to the sea. Saya menangkap gambaran akan ada pergerakan yang sudah cukup lama stuck ya di hubungan kalian. Sesuatu yang pergerakan yang agak slow, pergerakan yang seperti tidak ada kemajuan. Saya menangkap gambaran seperti ada yang pergi, ada yang datang. Contohnya begini, sama ada kamu akan traveling pergi mencari dia atau dia akan datang mencari kamu. Akan ada aliran.
di mana aliran ini mengindikasikan pergerakan dalam hubungan kalian. Tidak akan stuck di situ-situ saja ya. Saya menangkap gambaran walaupun perlahan, memang ada kemajuan, sesuatu yang bakalan berprogres dalam hubungan kalian. Teman-teman, wow. Ini cantik banget ya, milk and honey. The land of milk and honey. Menurut saya ini sebuah syurga, teman-teman. Kamu akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan yang kamu nanti-nantikan. Harapan yang akan dia wujudkan untuk kamu sebentar lagi. Contohnya ya, orang ini mungkin banyak berjanji. Teman-teman, janji-janji ini akan dipenuhi sebentar lagi. Seseorang yang berjanji untuk menikahi kamu, bertemu dengan kamu, bertemu dengan keluarga kamu, mengajak kamu traveling bersama, itu akan terpenuhkan. Janji-janji yang dia berikan itu akan dilaksanakan sebentar lagi. Wow, teman-teman ya, banyak kartu bless di sini. Kamu akan cukup bahagia dengan si dia. Ini sesuatu yang berkaitan yang sudah lama kamu harapkan, kamu nantikan, yang kamu minta di dalam hati kamu. Nah, ini teman-teman, ini sesuatu yang akan terjawab. Sesuatu yang kamu harapkan dari dia. Mungkin menurut kamu ya, tidaklah hubungan ini seperti sudah lama dimatikan ya, tidak ada pergerakan, tidak ada kabar berita. Nah, tanpa kamu duga, ketika kamu merealisasikan sebuah keajaiban, ketika kamu mulai menukar mindsetnya kamu, nah ini yang akan terjadi tanpa kamu duga. Teman-teman, keberkahan, segala impian, harapan yang kamu ingin dia wujudkan untuk kamu, itu bakalan terlaksana. Wow, teman-teman, co-create. Akan ada kerjasama yang sangat baik ya dari dia dengan kamu. Contohnya ya, sebelum ini kamu mungkin ya dengan dia ini agak sukar beradaptasi, mungkin mempunyai persefahaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kedepannya nanti, ketika dia merealisasikan sebuah harapan untuk kamu, ada kerjasama yang baik. Seseorang yang akan beradaptasi untuk memahami kamu, kamu untuk memahami dia. Akan ada energi berkompromi, give and take, begitu ya. Kita lihat lagi. Jikalau ini mungkin rakan bisnis kamu yang kamu cintai ya, ini mungkin juga pada waktu yang sama rakan bisnis kamu, saya menangkap ada perkembangan dari segi usaha. Nah, ini pergerakan energi yang cukup baik, teman-teman ya. Kerana didampingi dengan dua keberkahan, it's like a double blessing for you. Ada kebahagiaan yang double untuk kamu yang menanti kamu sebentar lagi. Nah, bagaimana kamu mendapatkan kebahagiaan double ini? Kerana penantiannya sudah cukup lama. Ini lebih daripada mungkinnya 30 tahun, I don't know, 7 tahun, 8 tahun, penantian yang sudah cukup lama. Maka kerana kamu sabar menanti, keberkahan yang akan Tuhan berikan kepada kamu, itu adalah double, double happiness. Okay, teman-teman. Di sini, teman-teman, ya, menurut kamu, ya, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan cinta, ya, sesuatu yang berkaitan dengan keinginan pribadi kamu yang tidak kamu dapatkan, yang tidak dikelar atau belum dikelar, itu akan diselesaikan. Teman-teman, ini akan datang dengan cepat kerana orang ini akan kembali berkomunikasi dengan kamu, mendatangi kamu, dan ada isu-isu yang akan dia leraikan dengan kamu sebentar lagi. Akan ada perbincangan, ya, perbincangan yang cukup hebat untuk merealisasikan impian kamu. Nah, benar kan? Kamu lihat kartu penutupnya. Happy, happy. Apa kata saya tadi? Double happiness. Kebahagiaan yang berganda. Kebahagiaan yang double untuk kamu menanti kamu. Nah, kamu lihat ada gambar kunci di sini. Kamu pemegang kuncinya. Untuk membuka pintu ini, teman-teman, itu terletak dalam tangan kamu. Nah, jika kamu mulai melepaskan energi yang negatif, merubah mindset kamu, merealisasikan impian kamu, tegas dan konsisten untuk mewujudkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Kamu lihat ya, penghujungnya memang ada kebahagiaan yang double. Double happiness, happy, happy. Kamu akan melompat dengan kebahagiaan di sini kerana apapun yang kamu inginkan, itu diberikan oleh semesta. Ini termasuklah hubungan pribadi kamu. Tidak kiralah teman-teman ya, mungkin ada yang sedang menjalankan penceraian contohnya ya, maafkan saya. Mungkin ada yang kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Ini semua akan bertransformasi teman-teman. Kebahagiaan yang sudah cukup lama yang sepatutnya sudah kamu dapatkan, ini akan diberikan. All you need to do, listen to nature. Dengarkan bisikan-bisikan, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang datang daripada semesta, orang sekitar kamu. Fokuskan kepada satu tujuan.
memiliki ketegasan untuk merealisasikannya dengan adanya sikap yang konsisten. Teman-teman, jika kamu melakukan ini, kamu memang akan ditempatkan di posisi yang paling atas. Wow, teman-teman, kenapa ya hari ini segala sesuatu yang saya lihat itu memang double ya, memang double. Seperti ada mirroring di sini ya, dua ekor burung hantu ini teman-teman ya, owl ini. Saya menangkap gambaran teman-teman, nah di sini kamu lihat ya, ada perkataan loyal heart. Apa arti loyal heart itu? Kesetiaan daripada si dia. Kamu yang sudah cukup setia dengan diri kamu, menanti dengan penuh kesabaran, akan diberikan keberkahan yang double daripada semesta. Nah, berlandaskan kesabaran kamu, berlandaskan keikhlasan, ketulusan hati kamu, kesetiaan hati kamu yang menanti dengan pasti, kamu akan menerima kembali sebuah ketulusan cinta. Teman-teman, ini seperti energi mirroring, sesuatu yang double. Entah kenapa ya ketika memandang ke arah kartu ini ya, ini seperti pasangan yang sudah masing-masing berusia. Saya menangkap kamu dengan dia mungkin seumuran ya, masing-masing sudah matang. Ketika berpandangan seperti ini seperti wow, am I seeing you? It's like hampir kurang percaya ya, yang kamu akan bertatapan muka dengan dia kembali. Nah ini seperti owl yang terkejut ya, memandang kepada satu sama lainnya. Teman-teman, jikalau sekali impas ya, memang double ya, keberkahan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Akan ada kesetiaan cinta dari dia. Nah, orang ini juga akan merealisasikan ini ya. Mungkin ya, memberikan kamu status yang sah. Seperti itu ya, akan ada kejelasan dari dia. Oke, teman-teman, kita buka kartu yang terakhir ini ya. Pesan kebahagiaan apa yang bakal kamu dengar dari seseorang yang kamu harapkan sebentar lagi. Sama ada dia ini rakan bisnis ya, bisnis partner kamu, orang yang kamu cintai, di mana kamu sangat mengandalkan dukungan atau semangat dari dia. Kita lihatkan di sini teman-teman, pesan apa yang ingin dia titipkan ke kamu agar kamu lebih bersemangat lagi. Nah, pesan-pesan ini juga akan menempatkan kamu di posisi yang teratas. Kita coba lihatkan di sini ya. I'm secretly obsessed with you. Teman-teman, beberapa di antara dia yang sedang kamu fokuskan merupakan seseorang yang memang sudah cukup lama mencintai kamu, tetapi dirahasiakan. Ini mungkin pengagum rahasia kamu yang masih memilih untuk mendiamkan perasaan sebenar si dia. Please do not ignore me. Nah, semakin ke sini ya, entah apa yang terjadi dengan kamu dan dia, mungkin detik ini kerana kamu agak tidak jelas ya, dengan perasaan yang dia miliki, mungkin dia menutupinya, merahasiakannya, padahal dia sangat terobsesi dengan kamu, membuatkan kamu terpaksa mengabaikan dia dan maju ke depannya. Detik ini dia merasakan dirinya sangat diabaikan. Begitu ya. I will prove my love to you through action. Sekali lagi teman-teman ya, Ace of Wands ini. Orang ini ke depannya teman-teman, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Dia akan mulai membuktikan rasa sayang dan cintanya melalui sebuah aksi. Kerana menurut kamu, dia langsung tidak beraksi apa-apa. Maka kedepannya akan ada aksi yang nyata yang bakalan membahagiakan kamu sebentar lagi. Please don't move on. Dia telah pun menyedari teman-teman ya, setakat ini dia dapat merasakan, dia dapat merasakan yang kamu mulai ingin move on. Nah begitu ya, kamu mulai menjauh. You never fail to inspire me. Mendengarkan nasihat kamu, kemasukan-kemasukan yang kamu berikan ya, kamu sering menyuntikkan semangat ke dirinya. Dia tidak pernah merasakan tidak bersemangat, tidak terinspirasi ketika mendengar suara kamu. Nah, di sini teman-teman, walaupun mungkin ya, detik ini kalian mungkin membatasi komunikasi, tidak lagi menghubungi. Ada pengakuan dari dia di mana kamu sering memberikan dia inspirasi yang baru. Nah, teman-teman, I hid my true feelings from you. Beberapa di antara dia ya, sama dengan kartu yang pertama tadi, masih menyembunyikan rasa cintanya kepada kamu. Masih belum ada keberanian untuk bertindak benar, masih belum ada keberanian untuk mengungkapkan kebenaran cintanya kepada kamu. I feel you're slipping away. Teman-teman, detik ini dia merasakan ya, kamu bukan sekadar menjauh, tetapi kamu benar-benar seperti pergi meninggalkan dirinya. Oke teman-teman, zodiak yang mendominasi bacaan hari ini datangnya ya, zodiak yang lebih kuat datangnya daripada Libra, Scorpio. Ini yang mendominasi ya guys, Libra, Scorpio dan juga Gemini.
itu yang mendominasi, didampingi dengan Ace of Wands ya, mewakili Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Pisces. Gemini hadir 3 kali di sini teman-teman ya, dan juga ada kartu berzodiak Taurus. Okey teman-teman, kita cuba buka beberapa kartu lagi untuk kalian ya. Okey teman-teman, di sini ada Taurus, Gemini, ada yang berulang di sini ya. Saya bukakan saja. Aquarius, Pisces, Cancer, Aries, dan under the decknya ada zodiak Libra. Okey teman-teman, kita buka beberapa initial nama ya. Huruf-huruf nama ini mungkin nama kamu, nama orang yang berhubungan dengan kamu, ini mungkin ya rakan sekerja, rakan bisnes ya, orang sekitar kamu, ahli keluarga dan sebagainya. Kita cuba lihatkan ya, energi siapa yang kamu fokuskan. Contohnya, jikalau kamu di sini mungkin sangat merawat ataupun mengambil berat ya akan orang tua kamu. Nah, initialnya mungkin akan muncul seperti itu ya, orang yang dekat dengan hatimu seperti itu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini. Saya akan ambil sedikit dari belakang, sedikit daripada depan ini, dan yang tengah ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf A, Z, W, X, J, S, F, K, I, Q, H, N, U, G, O, D. Wow, teman-teman, ini seperti mengeja perkataan Tuhan, teman-teman ya. Wow, Tuhan akan memberikan kamu apa pun yang ingin kamu dapatkan. Wow, di sini seperti secara tidak sengaja ya, mengeja perkataan God, Tuhan, teman-teman. Ada Tuhan yang memerhatikan kita. Memang ada Tuhan yang memerhatikan kamu. Maka segala sesuatu yang kamu inginkan akan bisa kamu dapatkan dan kamu perlu mempercayai itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini, dan ingin saya sampaikan bahawa kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Kuncinya adalah jika kamu menyukai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia ini. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.